Seterusnya kita tengok contoh yang keenam. Okey, contoh yang keenam, kita scan dulu soalan, kita scan dan kita jumpa beberapa perkataan iaitu proceed. Kita jumpa perkataan simple discount rate. Kita jumpa perkataan equivalent dan seterusnya lah. Jadi perkataan-perkataan tu menunjukkan soalan ni adalah soalan tajuk 7.2. Di mana kat sini kita nampak dia dah bagi tahu nilai proceed. Okey, nilai proceed adalah 1200. Kemudian loan dibuat dalam tempoh, okey, dalam tempoh 6 bulan, maksudnya 6/12. Rate dia adalah 0.066. Jadi soalan yang mula-mula ni dia tanya kita tentang calculate the amount of loan made. Jadi kita ada sekarang rumus kita adalah, okay, kita tengok rumus dahulu, proceed sama dengan S1 tolak dengan DT. So kita nak cari nilai S. Nilai proceed 1200. Nilai S kita nak cari 1 tolak 0.066 darab dengan 6/12. Ya, ini kena ingat. Okey, kena dalam unit tahun. Jadi kita akan menggunakan bantuan kalkulator dan kita akan dapat nilai untuk amount. Okey, so kita kira macam mana nak dapat. So kat sini 1200. Okey, sama dengan X kurungan 1 tolak 0.066 darab 6/12. Tutup kurungan dalam, tutup kurungan luar, shift, solve, sama dengan. So kita akan dapat jawapannya adalah RM1,240.95. 1240, lupa eh, 95 sen. Tak boleh tinggal sikit pun digit, kena ambil sehingga sen kat belakang tu, 95 sen. Itu adalah nilai amount of loan made. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia nak equivalent. So kita ada R sama dengan D/1 tolak DT. So kita gantikan nilai D. Nilai D kita 0.066 bahagi dengan 1 tolak 0.066 darab dengan 6/12. So kita tengok berapakah nilai. So bila nilai rate itu maksudnya dalam peratus lah. Okey, pecahan 0.066 per dengan 1 tolak 0.066 darab 6/12. Okey, so kita dapat jawapannya begitu. Kita tukar jadi macam tu. So kalau kita darab dengan 100 kan, kita akan dapat 6.83%, iaitu nilai ini adalah lebih besar daripada 6.6%. Itu yang kita nak terangkan dalam contoh 6 pada muka surat 19 dan juga muka surat 20.